mulai dari 11 Februari 2019 sampai hari ini tanggal 27 April 2019, saya sudah menggunakan masker dari Vienna, dan masker ini sudah banyak YouTuber-YouTuber yang lain sudah nge-review. Tapi kali ini saya akan review berdasarkan pengalaman saya sekitar 2 bulan lebih. Manfaatnya terasa nggak ya? Mau tahu? Jangan kemana-mana. Hai teman-teman, di mana saja kalian berada? Apakah rebah? Di video kali ini saya akan review suatu produk masker yang saya sudah gunakan, dan ini pastinya review yang sejujur-jujurnya ya, nggak bohong, saya sudah pakai masalahnya. Sebenarnya sih saya tidak begitu tertarik pada masker ini karena saya itu setia pada suatu masker, dan saya tidak menyebutkan nama maskernya. Sebenarnya itu nama produknya itu cukup terkenal ya di Indonesia. Mulai dari maskernya, peelingnya itu saya sudah pakai, tapi saya sempat off dan saya kembali mencarinya dan saya tidak menemukannya. Dan saya cuma menemukan si ini, Vienna. Produk yang bisa kalian cari dan gampang banget kalian temukan, dan bisa kalian online, toko online juga sudah ada, dan bagi saya ini adalah produk murah meriah. Jadi kalian yang di Makassar, kalian cari di toko Citra, saya rekomendasikan tempat itu karena dia itu kalau nggak salah dia jualnya 7 atau 8 ribu, yang penting nggak sampai 10 ribu teman-teman. Dan saya menggunakan masker ini dalam 1 minggu itu 2 kali, dan saset ini bisa kalian gunakan sampai 2 kali. Jadi dalam 1 minggu saset ini, 1 saset bisa habis. Oke, saya akan baca manfaat dari Vienna ini. Manfaatnya, katanya ya, pilihan alami untuk masker, berkaya akan coklat. Memang sini coklat. Untuk merawat dan menutrisi kulit kering. Nah, bagi teman-teman yang lagi nongol atau lihat atau nonton video saya berharap teman-teman yang kulit kering bisa subscribe, karena saya akan fokus perawatan mengenai kulit kering. Kulit kering, bibir kering, rambut kering, mungkin dompet kalian kering juga ya, next. Dan di video sebelumnya saya sudah bahas mengenai make up untuk kulit kering. Kalian bisa cek link di atas. Ada juga yang mengenai bagaimana caranya kalian mengatasi bibir kering ya. Berikut, kulit terasa halus dan lembut setelah diolesin. Nanti saya olesin, betul nggak ya? Dengan kiwi, peach, dan sweet almond oil mengandung antioksidan untuk membantu merawat dan memberikan nutrisi pada kulit sehatmu. Herbal whitening complex untuk perawatan kulit tampak putih dan cerah. Nutrisi kulit dengan susu yang kaya akan vitamin dan mineral. Kulit sedang biasa terasa halus, lembut, tampak putih dan cerah, bedeng ya katanya sih. Dan saya menggunakan Vienna ini hanya pada muka saya, tidak di leher, tidak di badan saya. Tapi teman-teman, kalian buktikan sendiri ya. Lihat leher saya, wajah, warna kulit saya di wajah dengan warna kulit di tangan saya ya. Menurut kalian yang mana putih cerah, tangan atau wajah yang sudah diolesin dengan Vienna selama 2 bulan ini? Saya bilang tangan ya. Kalian sepakat enggak? Lalu mana katanya, mana manfaatnya? Oi, hello. Nah, mungkin karena masih baru ya saya pakai 2 bulan ya, belum 1 tahun. Tapi saya tetap ngotot tidak akan menggunakan Vienna ini. Jangan deh dibuang. Kasian, masih ada, masih banyak. Kenapa teman-teman? Salah satu masalah di kulit saya sekarang bukan hanya kulit kering dan masalah warna kulit saya, warna kulit muka saya yang tidak merata, tidak sesuai dengan warna kulit tangan saya. Tapi lihat teman-teman, oh my god, saya baru-baru ini selesai lagi dapet datang bulan. Dan biasanya kalau perempuan kalau datang bulan itu keluarlah dia, ya.
ya jerawat, terus beruntusan. Dan biasanya kita kadang gatel ya tangannya, ngekorek-korek-korek-korek, akhirnya timbullah flek-flek atau bekas jerawat. Ini bekas jerawat saya bulan lalu, saya sudah pakai Vena tidak juga menghilang teman-teman. Ya iya, karena di Vena ini tidak mengklaim bahwa Venanya ini yang coklat ini bisa mengurangi bekas jerawat, tidak. Tapi saya mau, jadi udah deh untuk Vena coklat. Mungkin ini adalah saset terakhir. Saya akan cari masker saya yang kemarin. Oke, sekarang saya akan simulasi untuk menggunakan lulurnya. Nggak tahu ya apakah memang benar-benar lembut, halus, setelah diolesin. Dan soal Vena, sebenarnya saya sudah banyak rangkaian Vena yang saya sudah pakai. Mulai dari masker, scrub, dan sleeping masknya yang warna pink itu. Nanti ya satu-satu saya bahas, tapi tidak di video kali ini. Ini khusus untuk masker. Ini saya baru habis cuci muka ya, jadi kalian sebelum pakai itu cuci muka dulu. Yang tadi itu saya belum sama sekali cuci muka ya. Saya tidak menggunakan lipstick, saya tidak menggunakan bedak. Jadi itu betul-betul kulit asli saya. Saya akan tuangkan Vena saya ke sini dan saya akan makainya dengan cara oleskan dari bawah ke atas ya. Nanti juga saya akan diamin sekitar 10-15 menit dan saya akan berbaring, tidak berdiri seperti ini ya, tidak duduk, karena yang saya sudah pernah dengar dari salah satu YouTuber, sebaiknya itu kalau orang maskeran itu berbaring, tidak usah bergerak-gerak, nanti katanya bisa kendor di kulit. Oke. Ini saya sudah bilas, bersihkan lagi. Kita akan buktikan ya, halus enggak ya? Cukup ya, cukup lembut. Bagi saya sih intinya dia tidak membuat kulit wajah saya itu kering. Malahan kalau saya pegang itu agak lembab-lembab. Bila video ini bermanfaat bagi kalian, bagikan video bermanfaat ini kepada teman-teman kalian semua. Karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, teman-teman bisa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk tekan bell-nya karena kalian akan menjadi orang yang pertama mengetahui video bermanfaat dari saya. Oke, see you!